Sekali lagi jemaah, kalau bukan karena taufik dari Allah, enggak mungkin kita bisa hadir. Berat, duduk 15 menit, luar biasa beratnya. Cukup berat. Tapi kalau sudah menjadi rutinitas, kata Syekh Utsaimin, tatkala ilmu itu menjadi rutinitas dia, kebiasaan dia, maka apabila ada satu hari tanpa kajian, dia merasa gersang hidupnya. Kata Syekh Utsaimin dalam kitabnya Al-Ilm, ketika beliau berbicara, bagaimana caranya agar kita istiqamah dalam majelis ilmu agama, menghadiri majelis ilmu agama. Kata beliau, jadikan itu sebagai rutinitasmu. Yang engkau khususkan waktumu untuk itu. Bukan sekedar lewat. Pas lewat ada waktu kosong. Jangan. Karena kalau seperti itu sikap kita, begitu tidak ada kajian, kita enggak merasa sedih. Tapi jadikan majelis ilmu agama itu rutinitasmu. Sebagai mana engkau punya rutinitas bekerja ke kantor. Rutinitas mengajar. Sebagai dosen, rutinitas mencari uang buat anak istri. Begitu tidak ada majelis ilmu agama, sehari saja engkau merasa gersang hidup.